Hukum mencintai Habaib. Nah, Nabi suruh saya kepada ahli keluarga dia. Wajib kita kena saya. Nah, apa saya tak si cinta? Apa lagu mana orang tak si cinta? Awak nak beci ke mana? Bercinta kepada ahli bait ni satu kelebihan. Satu kelebihan. Ada ulama kata sunat hukum dia. Kerana kalau tak cinta, hukum dia tak boleh pahala lah. Tak boleh kelebihan lah. Nabi kata Allah Allah fil ahlil baiti. Nabi berkata masalu ahlul baiti fikum kama sali safinati nuh man raqibaha najaw wa man takhallafa anha gharab. Perumpamaan ahlul keluargaku nisbah kepada kamu wahai umatku seperti kapal Nabi Allah Nuh. Apabila kamu naik bersamanya kamu akan berjaya, jika kamu terlepas daripadanya kamu akan tenggelam. Jadi kalau kita cinta kepada habaib sekalipun dia bukan orang alim, apa kita cinta kepada habaib? Kerana dia tu ada benih, ada DNA Nabi, darah Nabi di dalam tubuh dia. Maka kita cinta kepada dia kerana ada benda di dalam diri dia. Nah, sekalipun dia orang biasa, maka kita cinta juga dia. Tapi kalau habaib ni, dia alim pula. Oh, dah lah dia tu keturunan Nabi, dia pula alim pula. Oh, dua kali kita cinta. Nah, tak syarat habaib ni kena alim dulu, baru kita sayang, baru kita hormat. Tak? Kalau dia orang biasa pun kita kena hormat, kerana habaib ni dimuliakan bukan kerana alim, tapi kerana diri dia. Dia panggil, fadilat dia zatiyah, kelebihan dia bangsa zat. Orang alim dipuji kerana ilmu dia. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak akan dipuji. Berarti orang alim ni kalau dia gila, tak ada kita hormat lah mana lah. Sebab tak ada dah kelebihan dia. Tapi kalau orang Tok Syed, kalau dia gila pun, dia masih lagi hebat kerana keturunan. Darah dia tu, daging dia itu ada keturunan Nabi. Nah, ada orang ni tunggu habaib alim dulu baru kita hormat. Dok. Nah.